Jadi ketika kakinya kelindes saja, untung cuma kakinya. Ketika meninggal, untung ditemukan mayatnya. Tuh, masih selalu. Nah, untuk perkataan ini, ternyata kata-kata ini sedemikian dasarnya. Sehingga hari ini saya akan langsung praktekkan untuk Anda yang melihat apa yang Anda ceritakan dan berulang-ulang itu akan berakibat nasib Anda. Anda bilang gini, ngeluh aja terus. Terhadap pekerjaan Anda ngeluh, ke siapa Anda mengeluh? Anda telah membunuh diri Anda pelan-pelan. Karena karir Anda sudah mati di sini. Orang tidak lagi percaya dengan Anda dan semesta tidak cocok dengan Anda. Dan keluar itu dahsyat. Ini yang perlu Anda lihat. Lihatlah baik-baik, baru kita praktek. Ojo, jangan. Ribut, kenapa? Raga TA, bok. Boros, maksud gue. Opo, jok, tek. Ini apa? Tapi yang masuk kepan sudah kita semua. Wes, kebukti. Wah, ayah saya bilang gitu. Sedangkan, ketika calon istri saya ngomong ke mertua, Tara, orang Jawa itu pelit, nah kan? Yang orang Sunda bilang yang orang Jawa pelit, orang Jawa bilang orang Sunda boros, gak nyambung kan? Akhirnya saya bilang, tutupkan mata Anda, tutupkan kepala Anda sekarang terikat kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah Anda rasakan, rasa syukur yang pernah Anda rasakan. Coba bayangkan, hari ini banyak orang yang menganggur di desa Anda, di daerah Anda. Sedangkan Anda bisa pergi pagi, pulang sore, karena Anda bekerja. Itulah yang menjadikan harapan anak-anak Anda, keponakan-keponakan Anda, keluarga Anda. Mereka punya harapan besar untuk bisa sekolah karena Anda bekerja. Bayangkan hari ini kalau Anda menganggur di rumah, tentu karena banyak masalah. Banyak masalah. Berarti ini, Garuda Food adalah bagian dari kesuksesan Anda. Sekarang Anda hadirkan permasalahan-permasalahan yang pernah Anda rasakan, permasalahan-permasalahan yang selama ini ada, permasalahan-permasalahan hidup, mungkin dengan pasangan hidup Anda, mungkin dengan orang-orang di sekitar Anda. Ternyata permasalahan inilah yang membuat kita dewasa, membuat kita bersyukur, membuat kita tahu bahwa ternyata masalah inilah yang membuat kita dekat dengan Allah. Yang sedemikian lucu, mungkin yang ketika pagi hari mencium tangan Anda ketika Anda mau berangkat dan merindukan Anda ketika Anda belum pulang. Anak-anak yang sedemikian bahagia mendukung kehadiran Anda. Anak-anak yang akan menjadi bahagia dari kehidupan Anda untuk hari ini dan ke depan. Kenapa mereka hari ini bahagia dan optimis ketika belajar? Karena mereka merasa beruntung memiliki orang tua, yaitu Anda, yang bekerja, yang mendapatkan peluang-peluang bahagia yang lebih. Karena Anda bekerja di sebuah perusahaan yang ketika dia ikhlas menunggu Anda ketika Anda sakit, mengajarkan Anda berjalan, menggendong, memberikan makan, dan sampai hari ini pun ketika Anda datang dia selalu bertanya, sudah makan belum? Makan ini? Gimana mereka? Lihatlah baik-baik. Tahukah Anda? Dia adalah orang yang pertama kali bahagia ketika melihat dia yang bertambah tua. Rambutnya bertambah putih, kulitnya semakin keriput dan rata. Namun kasihannya terakhir kali seorang wanita ini pernah melahirkan Anda. Banyak teman-teman saya yang merasakan penyesalan ketika dia hanya bisa memberikan persembahan terakhir, membersihkan tubuhnya sebelum dimakan. Sedangkan ketika dia masih ada, menyempatkan diri untuk menjenguk pun datang. Tahukah Anda hari ini melihat Anda masuk dalam grup leader dan leader dengan berikut ini? Tentu dia akan bersyukur dan bersujud di depan Allah. Karena anak yang dicintai dan dilahirkannya memiliki peluang kehidupan yang lebih baik. Pernahkah Anda merasakan ketika suatu malam dia masuk ke kamar Anda, menutup jendela, menyelimuti Anda sambil berkata, ya Allah, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Kalau suatu hari nanti kau memanggil, mudah-mudahan dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik, keluarga yang baik,
masa hidup kita. Saya ingatkan kepada Anda, mulai hari ini kita jalan-jalan ke kami telah ada jadi kebetulan. Setelah orang yang mencintai harus ikhlas berikut dengan seorang ayah, seorang laki-laki aku yang berapa ayah. Hari ini dia sudah cukup bahagia melihat anaknya sudah pada bekerja. Apa soalnya? Dia bahagia di hari tuanya melihat anak-anaknya sudah berhasil. Tahukah Anda, apapun yang Anda kerjakan hari ini dengan penuh keikhlasan akan menghantar siapapun mereka, bagaimanapun keadaannya, belum tentu kan makanya mereka ada di sini. Hargai kawan, staf Anda, karena mereka Anda tidak akan berbeda.